Tanpa kroto. Tanpa kroto. Umbaran? Umbaran, ya. Oh, umbaran wajib. Karena dia jemur belum. Paling 2 jam. Udah terlalu lama. Setiap hari? Iya. Embun? Embun enggak. Malah lemes kalau diembunin. Enggak mau. Yang kita cari kan karakter, bro. Iya, memang maunya burung tuh seperti iya. Apa ketemunya kan? Iya. Iya. Arena 24. 24 kandangan gaspol. Apanya nih, gas? Burungnya. Burung siapa? Burungnya orang-orang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru nyampe banget gue tiba-tiba. Nah ini udah guru lah. Kalau untuk daerah Pondok Gede Bekasi ini ada sepuh, ada Kohlim, tapi banyak juga yang manggil Bang Lim. Ya. Karena makin kemari raut Jackie Chan-nya hilang, bro. Kalau dulu dia ini salah satu sosok pemain dari Hong Kong, pemain burung yang mengajak-ajak lapangan. Dan kita mau ajak ngobrol sebentar. Boleh ya, Bang Lim ya? Boleh. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, komen, share. Kok mantap sih? Oh iya dong, harus. Bang Lim, apa kabar? Baik, bro. Lama kita nggak jumpa ya? Iya. Dan hari ini kita ada 8 JDR. Iya. Bang Lim, temennya sama siapa ini? Kayaknya ngelawat gunung kayaknya ini banget. Ini serius banget. Pak Surya. Surya. Pak PJB. Dan gue suka banget dengan pria-pria ganteng yang berjenggot. Karena jenggot itu salah satu sunnah rasul. Ini adalah tempat bermainnya? Bermainnya kutu. Bermainnya malaikat-malaikat. Ya. Dan ketika orang berjenggot, kalau di Arab tuh sangat senang kalau dipegang. Mohon maaf. Alhamdulillah. Begitu kan? Dan ular. Amin. Nggak punya jenggot saya, Pak. Kalau ular, ntar. Amin. Bang Lim, hari ini bawa apa? Murai. Yang mana? Namanya Bento. Kebetulan murai ini dari PJB Surya. Oh, dari Bang Surya. Iya, dari Bang Surya. Bang Surya supplier murai. Supplier murai. Sampai sekarang. Eksis. Ah, suppliernya ini mohon maaf nih. Dari punya peternakan. Join dari peternakan di Jawa. Ada. Kita sortiran. Berarti kapan-kapan undang saya. Siap. Kita bantu promosi, kita bantu perkenalkan. Ya. Siap. Terus kalau di lapangan, Bang Surya mohon maaf nih. Suka nyolok burung juga enggak? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Kita jadi memang burung dari nol di penangkaran. Dari nol kita rawatin sampai dia tampil. Nah, Bang Lim berarti tinggal beli tiket gantung juara gitu, Bang Lim. Burung ini saya ambil dari dia, burung dari nol. Oh. Dari nol kita masukin dari Latber, Latpres, masuk lomba regional, nanti ke lebih tinggi lagi. Jadi terus, ngorbitin burung saya dari bawah terus naik. Enggak salah kalau Bang Lim ini kalau dulu nih. Dia tuh, ini kan eventnya lomba ya? Iya. Ya kan? Dia itu memang ada satu tempat yang namanya Rama Plaza. Itu baik, mungkin satu-satunya tempat latber. Bang Lim tuh setiap hari Jumat nggak pernah play. Iya. Jadi dia ini pengorbit juga sebetulnya. Ini nama burunya apa? Bento. Hari ini dapat apa? Juara satu. Wah, mutlak satu. Mutlaknya biasa aja dong, maksudnya. Mutlaknya biasa aja dong. Mutlaknya kayaknya solo. Semangat. Mutlaknya gini, Bento ini lagi kerja bagus, apa musuhnya memang nggak sepadan? Kebetulan tadi karakternya dia burung-burung stabil dan memang konslet. Oh, konslet. Ya, sama durasi. Durasinya bagus banget. Ini, yeah. Bento. Iya. Ntar sanksi ini tiket 300. Ah, ini gini, ini Bento, lomba paling fenomenal, paling besar juara di mana? Dia mulai masuk ke lomba-lomba regional, lomba-lomba menengah. Terakhir di DNA sama di Puxin, Kemayoran, Puxin. Oh, udah lumayan itu. Berarti belum merambah ke nasional, belum ya? Belum, nanti kita orbitkan. Oh iya, dan lewat media channel Arena 24 nanti akan banyaklah kita dokumentasikan. Okay. Ya. Pokoknya Bang Surya, ini deh, nanti nomor WhatsApp saya minta ya. Siap. Banyak burung di rumah? Banyak. 30 ekoran ada. Beh. Gudang. Jadi gini, kalau mau belanja,
langsung ke Bang Surya apa ke Bang Lim? Bang Surya. Mendingan langsung ke Bang Surya, komisinya ke Bang Lim. Enggak. Bisa diatur. Maksudnya gini, Bang Lim itu nyinggung gue dong, bagi gue. Intinya itu. Tadi udah nyenggol-nyenggol. Bang Lim udah berapa lama sebetulnya main burung? Kalau main burung udah lama, udah enggak ngehitung lah, udah separuh umur. Nah, sekarang usia berapa sih? Umur 55. 55? Iya. Ini hobi ini dulu ya, kalau sekarang kan memang jadi tren. Iya. Dulu ini kan sebetulnya agak susah, kan? Di mana tempat latar jarang, ya. Burung-burung yang berkualitas jarang, yang namanya murai batu boro-boro ternakan. Iya. Dapat mudah hutan aja hidup bagus kan? Iya, gitu? Benar. Ya. Sebetulnya udah berapa lama? Ada 30? Kurang lebih lah, karena sekarang ini kan lintas generasi itu saya hafal sampai generasi sekarang. Nah. Saya nggak mengira lapangan ini akan seperti ini loh. Nggak ngira? Di mana-mana ada lapangan, luar biasa ini. Dunia kicau luar biasa. Dulu diaranya siapa? Waduh, lupa saya, teman-teman yang lama aja udah nggak ada. Banyak dengan ya. Tapi Bang Lim ini memang kemampuannya untuk merawat burung, menarik karakter, ini juga udah bukan main-main lagi Bang Surya ya. Suhu. Enggak juga. Gubes, guru besar. Enggak. Iyalah. Dan sebetulnya gini, Bang Lim ini salah satu sosok yang luput dari pantauan teman-teman media sih sebetulnya. Bagaimana pengalamannya, ilmunya, bahkan lintas waktu ini beliau masih tahu lah. Zaman-zaman di Ancol. Iya. Bagaimana lomba dulu Anis Merah pakai penyisihan. Iya, benar. Ya, makanya sih saya nggak menduga perputaran dunia burung ini akan seperti ini. Dampaknya luar biasa ke ekonomi Indonesia. Gitu. Dari kandang, aksesoris, obat-obatan, ngeri, pakan, ya? Kerodong, apa aja. Ngeri ya? Transaksi berseliweran di mana-mana itu kan luar biasa pokoknya. Makanya saya main burung lihat lintar generasi sekarang. Lintar generasi. Iya. Apalagi sekarang eranya 24 gantangan. Nah, itu saya setuju. Saya ikutin itu. Ah, kalau sekarang hari ini GDR? Ini yang tiket 100 bebas gantangan. Oh, ada 46. 46. Tadi nanti yang 300 24. 24. Ya, soalnya ada sedikit perbedaan cara penilaiannya, ya. Pantauannya ketika 24G dengan yang full gantangan. Ya. Tapi begini, kita kembali ke burungnya, bisa dibuka nggak sebentar? Bisa. Boleh ya? Bentar aja. Jangan gaya-gaya juara satu sombong banget burungnya nggak kelihatan nih. Bentar, sangkanya ini dalamnya apa tuh? Puyuh. Burung puyuh. Sosok bento. Nah, ini yang rawat ini Bang Lim sendiri? Ya, saya sendiri yang rawat. Bang Lim sendiri ya yang rawat ya? Perawatan simpel. Nah, masalah rawatan Bang Lim sedikit lah dalam waktu yang sempit ini. Bento ini sekarang usianya udah berapa? Usianya mabungan kedua dari pastol. Dari pastol saya. Burung muda berarti. Burung ya? Muda. Sortiran dari pastol. Kalau menurut saya burung itu dewasa mapan nanti ada di mabung kelima setelah kelima keenam. Setuju nggak sih? Maksudnya ya. Sendiri? Jadi benar-benar emosinya, settingannya itu biasanya ketemunya di situ. Biasanya menurut saya loh. Tapi kalau untuk bento sendiri ini saya pakai settingan harian. Paling nambah jangkriknya cuma 3 di lapangan. Nah, ini yang luar biasa. Iya. Jadi menurut saya Bang Lim, setuju nggak kalau menyeting burung sekarang ini lebih mudah? Lebih mudah, karena dia nggak perlu pakai kroto. Dan hasil tangkaran. Iya. Dulu kita untuk menstabilkannya aja, kita ke pramuka lah memang barometer tempat kita belanja ya kan. Dulu kan era-era 90-an tuh bahkan murai batu muda itu harganya cuma 30.000 kalau nggak salah waktu itu kan. Dia penyesuaian tempat, suhu, pakan, itu terlalu sulit ya. Jadi memang waktunya agak panjang kan untuk bisa jadi juara. Jadi kalau hasil penangkaran lebih mudah Bang. Iya. Karena kalau burung ini kebetulan dia burung termasuk burung stabil. Ini? Jadi rata-rata itu memang burung nggak 100% juara ya. Cuman 80%, katakanlah 10 kali dibawa kemungkinan 88 kali juara. Dan settingannya hanya harian? Settingan cuma harian. Karena burung muda nggak boleh. Jangkrik 5? Jangkrik 5 di lapangan nambah 3. Udah selesai. Begitu aja? Begitu aja. Gantangan jangkrik 3 atau 4 maksimal gantung. 2 hari? Oh, maksudnya? Settingan harian. Iya. Nanti kita bawa ke lapangan langsung. Iya. Antara 3 atau 2 sesi mau main baru dia. Oh, ada istilahnya boman lah kalau dulu kan. Kalau ini ada tambahan aja. Tambahan aja.
tanpa kroto. Tanpa kroto. Umbaran? Umbaran, ya. Oh, umbaran wajib. Karena dia jemur belum. Paling 2 jam. Udah terlalu lama. Setiap hari? Iya. Embun? Embun enggak. Malah lemes kalau diembunin. Enggak mau. Yang kita cari kan karakter, bro. Iya, memang maunya burung tuh seperti iya. Apa ketemunya kan? Iya. Iya. Terus gini, Bang Lim. Nah, kita lihat bareng-bareng nih, Bang Lim. Ini secara postur burung enggak terlalu gede kalau menurut saya ya. Sedang. Burung dibilang kecil enggak, sedang-sedang aja. Dulu kita bicara katurangga dong. Karena dulu ketika kita beli murai batu, boro-boro dengar suaranya kan. Katurangga. Kalau menurut Bang Lim katurangga ini gimana? Saya ngambil burung ini melihat katurangga merem. Langsung saya angkat. Oh, satu percaya sama Bang Surya, kedua masih percaya katurangga. Iya, katurangga. Harus. Bener, katurangga. Katurangga ya? Iya, mutlak saya kalau begitu. Ini. Betul. Kalau pemain tua, kelihatan dari situ. Kita nggak perlu bicara bunyi burung kita beli itu. Iya. Ada feel ya, ada perasaan feeling. Ya, feeling ya. Betul. Dan Bang Lim ini kenceng banget feelingnya di sini. Apa yang paling menarik dari burung ini? Katurangganya. Dia semua postur apa dari kepala sampai ekor itu ideal. Proporsional, ya. Seimbang, jadi terlihat ganteng. Tapi kan ini orang banyak cenderung percaya kaki hitam itu lebih, ini kan nggak hitam. Nggak. Lebih ke gading. Dia nggak bukan itu. Kaki hitam. Bukan, tapi nggak masalah ya. Enggak lah, saya malah setiap minggu nggak ada ketergantungan sama warna kaki. Wah, iya benar. Karena setiap kaki, apakah setiap kaki hitam itu juara? Nggak. Betul. Bener loh. Jadi burung itu memang bawaan dasarnya mentalnya, baru perawatan yang benar. Dan ini rawatannya sederhana banget. Sederhana. Ya. Simple. Mandi setiap seminggu hari. Dua kali. Mandi seminggu dua kali. Selasa sama Sabtu. Nah. Minggu di bawah. Jangkriknya? Jangkrik 55. 55 di lapangan 2 sesi menjelang lomba itu. 3. 3. Gantang. Jos. Bawa amplop. Jos, yang udah-udah Jos. Bang Surya, mentang-mentang banyak burung jagoan dia mah dan burung lainnya. Jos, memang harus begitu, harus yakin. Percuma kita kalau nggak punya keyakinan, semangat kita jualan burung nggak bisa. Terus gini Bang Lim, isu sekarang ini di Murai Batu kan ekor hitam ini nggak main katanya. Tapi ada beberapa tempat yang boleh main dicampur dengan ekor-ekor putih lah bahasanya seperti ini. Menurut Bang Lim itu gimana? Kalau saya pribadi nggak masalah ya. Karena kita nggak boleh diskriminasi terhadap burung. Jadi harusnya toh campur dia aja juga ya? Murai gitu kan. Nah tinggal kemampuan burung-burung itu tersebut. Harusnya ke situ ya? Iya. Karena dia tetap murai, bukan burung lain. Iya, murai. Iya, benar. Mungkin kecuali Borneo kali ya? Kalau Borneo memang udah ada perbedaan ya. Mungkin kalau mau dipisahin kelas nggak apa-apa. Namanya murai, tapi Borneo itu gayanya memang... Iya, luar biasa berbeda. Bukan gitu, berbeda kan? Ya. Bang Surya tinggal di mana sih? Jati Bening Baru. Jati Bening Baru alamatnya? Jalan Kelut kiri atas nomor 33 belakang rumah Bang Lim. Tetanggaan. Tetanggaan. Belakang rumah. Oh iya nggak bosan. main terus. Main burung berdua tetanggaan. Ada stok? Tetap nyiapin. Sekarang lagi nyiapin player yang mau ditampilin di rumah ada 8. 8 itu secara usia mungkin beragam. Ada yang 2-3 kali mabung, ada yang pastol. Harga paling bawah berapa? Berkisaran 4.000-an. 4.000-an karena sudah lulus sensor ya. Katurangga, terus materi-materinya sudah mulai nampak walaupun... Tinggal kita ngondisin sedikit, tampil. Wih, bahasa pedagang tuh. Kondisi sedikit, tampil, juara, tuh bonus. Ya, belum lama juga. Bang Lim kemarin, minggu kemarin ya Bang? Iya. Ambil satu. Satu, saya, langsung juara 3 di Latber. Tanpa ngeliat burung. Rekomendasi bawa ke JDR kemarin juara. Nomor WhatsApp 0895 0853 5154. Nanti akan kita sowan ke tempatnya Bang Surya. Kita lihat-lihat. Dan nanti akan banyak diskusi tentang perawatan murai batu bersama Bang Lim ketika kita ada kesempatan sana kita mampir bareng ya. Oke. Dan hari ini mau si main lagi di 25G ya. Di 24G. 24G. 300. Saya doakan juara. Amin. Biar bisa tambah sombong kita jualan. Ya. Biar yakin. Bang Lim, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses, sehat selalu untuk Bang Lim dan teman-teman. Dan tentunya sukses selalu untuk kita semua. Oh, kan dapet udah.